Kabar mengejutkan datang dari ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Dodi disebut berencana ingin melakukan tes DNA terhadap sang cucu, Galaskai Andriansyah. Terkait itu, ayah Bibi Andriansyah Faisal memberikan tanggapan dan merasa itu merupakan pemikiran gila. Faisal mengungkapkan seharusnya tidak ada yang perlu diragukan mengenai status Galaskai. Dikarenakan sudah jelas, Galaskai merupakan anak sah dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Selain itu, dokumen penting mengenai Galaskai pun benar-benar ada dan dinyatakan sah. Lantas, Faisal menolak mentah-mentah permintaan Dodi untuk menjalani tes DNA pada Galaskai. Dikarenakan ayah Bibi mengkhawatirkan mental sang cucu apabila sudah besar nanti. Faisal menegaskan Vanessa Angel dan Bibi kini telah tenang di alam yang berbeda. Kebaikan keduanya pun mulai bermunculan setelah meninggal dunia pada awal November kemarin.